melaporkan SPT tahunan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan yang sudah melaporkan SPT pada hari ini. Hari ini kita semuanya telah menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2020 yang untuk kita semuanya sebagai individu atau perorangan itu memang deadline-nya adalah akhir bulan ini, yaitu pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Kita semuanya tentu menghimbau kepada seluruh para wajib pajak perorangan atau individu untuk bisa melaksanakan kewajiban pembayaran pajak untuk tahun anggaran 2020 yang lalu, di mana tenggat waktunya adalah pada akhir bulan ini, tanggal 31 Maret 2021. Jadi artinya ya kita semuanya itu sebagai perempuan memang menghadapi optik yang berbeda. Ya. Meskipun sebetulnya kalau multitasking atau multiperan itu sebetulnya sama. Berbeda itu dengan penekanan lebih membebani. Ya. Karena kita diminta normanya, value-nya. Kadang-kadang dan dipasangkan di pundak kita melebihi ke laki-laki gitu. Perempuan kayak gini, gak pantas begini, yeah. Gak boleh yeah. Begitu, dia yeah. Seharusnya, nah kayak gitu-gitu. Jadi dosnya itu banyak banget. Dan banyak dos itu dibuat-buat sebetulnya. Bener, Bu. Iya kan? Dan kadang-kadang kemudian banyak perempuan yang sudah menganggap itu yang segala sesuatu itu yang dibuat-buat itu menjadi sesuatu aturan yang dia gak bisa bergerak. Betul. Sebagai bentuk penghargaan atas pembinaan kepada UPP yang mendapatkan penghargaan kategori pelayanan prima. Menteri Keuangan atau yang mewakili. Hari ini saya melantik saudara-saudara sekalian yang sudah diberikan kepercayaan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengemban tugas jabatan baru. Transformasi organisasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan adalah prioritas tertinggi. Dan selama ini kita semua di pimpinan Kementerian Keuangan menekuni ini, menjalankan bukan sebagai tugas tambahan atau sampingan, namun tugas utama. Karena membangun institusi yang baik dengan tata kelola yang baik, profesionalisme dan kompetensi yang baik, integritas yang dijaga, serta kemampuan beradaptasi dengan tantangan serta risiko yang tadi telah saya sampaikan adalah suatu keharusan. Saya harap BTN mampu mendesain dan membantu perbaikan ekosistem dari keseluruhan sektor perumahan Indonesia dengan bekerjasama dengan para stakeholder yang lain seperti BUMN, Perumnas, Tapera, dan juga Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan yaitu PT SMF.